menurut lu sendiri gimana sih seorang Yuni Shara, Syafi? Hey, Tante Yuni baik banget. Sosok yang seperti apa? Yang baik dan apa ya sih? Ini caring gitu. Tapi sudah sering datang ke rumah atau mungkin ada pembicaraan dari Papa gimana sosok pasangan Papa? Nah, katanya sempat makan bareng ya sama dekat aja. Sempat makan bareng sama gimana melihat Papa ya buka ya senang banget Papa sama Tante Yuni apa bisa buka ini apa ini kan kayak oke banget gitu loh. Bikin ini Kemang pasti teman-teman gue juga tadi pasti pada mau stop by terus coba makanannya dan murah banget sebenarnya. Itu sih yang kayak baik banget, makanan rumah yang dijual di Kemang yang sebenarnya too expensive buat anak-anak seumur saya gitu. Jadi buat adanya ini, and itu punya Bapak sama Tante Yuni, aku bangga banget. Dan of course siapapun yang apa interested, please stop by. Tapi sempat diajakin sama Tante Yuni nggak untuk mungkin belajar kali ya membuka usaha seperti ini? Oh iya, kita udah sering banget ngomongin kayak mau buka kayak di bazar gitu, aku sama adikku gitu, kita mau buka terus. Ini juga baru banget sebab kita tahu aku sama adikku bilangin bapak sama Tante Yuni kita mau mulai ini kalian nanti apa namanya cobain dong atau kalian kapan-kapan coba apa namanya kayak nunggu jualan atau enggak. Tapi dan kita juga sebenarnya kalau makan di sini kita harus bayar sendiri semuanya, nggak ada yang dibayar, nggak boleh bilang masuk bill bapak.